Si Boy anak? Anak yatim. Mati dong. Ya betul. Ya boleh ya. Lu gak? Gantung lu sama gue. Iya. Oke, siap, ready? Ready. Tim Ogi melawan tim Komeng. Untuk menyalakan lampu, kita harus tekan tombol. Salah. Udah pasti bodoh. Stop kontak. Salah. Harus tekan perasaan. Salah. Mama kau. Pakai jari. Salah. Kita harus tekan ya, apa? Harus ditekan. Ya enggak. Tekan kontrak. Emang enggak karyawan. Tekan lampu. Enggak boleh yang belakang boleh jawe. Apa? Token. Salah. Enggak boleh yang belakang boleh jawe, do harus bisian. Lampu. Salah. Co. Yang bodoh, Cok. Yang bodoh, Cok. Tekankan. Salah. Clue. Enggak bisa. Harus tekan. Tekan pakai jari. Salah. Harus tekan. Tekan. Enggak. Lu ngasih clue gitu. Iya, kayak gitu. Harus tekan apa? Tekan perasaan. Kalau nyerah sama-sama kena dua-duanya. Harus tekanan. Salah. Tiga. Tekan tujuh. Dua. Tekan pola bapak kau. Salah. Dua-duanya kena ya. Harus tekan sekali. Ya masa dua kali mati dong. Satu kali, set. Siap, pertanyaan kedua. Tidak pintar pelajaran. Hah? Matematika. Tidak pintar pelajaran sama dengan? Lalu belajar. Bodoh. Salah. Beka. Salah. Tidak belajar. Enggak, B, awalnya B. Bodoh. Bego. Salah. Bodoh. Belum pintar. Salah. Belum bisa. Salah. Belum belajar. Salah. Belum hafal. Salah. Buku. Salah. Belajar. Salah. Nyerah. B, bu 5 huruf. Ah, clue kedua, 5 huruf. Bodoh. Salah. Belum. Salah. Belum. Salah. 5 huruf aja. Bentar. Enggak. Bentar itu 6. Nyerah. 3. 2. 1. Dan jawabannya adalah boleh. Ya boleh ya. Ya kamu boleh aja tidak pintar pelajaran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tulang yang berwarna biru. Apa yo? Tulang biru. Salah. Gak ada. Salah. Gak ada tulang biru, Cok. Salah. Kena pukul. Salah. Kena pukul tuh tulang apa? Biru biru. Salah. Tulang biru. T, awalnya. Tulang punggung. Salah. Tidak ada. Salah. T awalnya, T akhirnya. Udah pasti fix di Salah. Tulang dikasih warna. Salah. Telat. Salah. T awalnya, T akhirnya. Dan itu tetap tulang. Urat. Delapan huruf. Tulang urat. Salah. Mana ada tulang urat? Oke, 3. Tulang kepantau. 2. 1. Tulangit. Ya Allah. Anjing bapak-bapak, anjing. Oke. Anjing bapak-bapak, Cok. Kan tulang, gue. Tulang. Dibayang sama gue lah. Lawan estes kita, deh. Pertanyaan selanjutnya. Yang sering mendapatkan nilai 100 saat ulangan. Anak emas. Anak yang pintar. Salah. Orang yang ulangan. Salah. Dia yang belajar. Salah. Salah. Dia yang belajar. Salah. Betul semua. Salah. Clue, 6 huruf. Aku dulu kagak ada yang ngalah-ngalah. Udah huruf K deh. K. Awalnya. 6 huruf K. Awalnya 6 huruf. Salah. Kamu 4 huruf T. Kamu saya. Salah. 6 huruf panjang. Kan aku. Salah. Bukan. Salah. Bukan pintar ya. K awalnya. Akhirnya. Aduh. Ya udah, clue terakhir S akhirnya. Kamus. Salah. Kamus 5 huruf. Dia 6 huruf. Kamus pakai double S. Iya. Salah. Kelas. Salah. Lu enggak. Apa? Kertas. Apa? Kertas. Iya, betul. Lu yang aja tahu. Iya. Kertas, Cok. Ikan 100 di kertas. Di mana lagi? Nilai 100. Pertanyaannya yang dapat sering dapat nilai 100 saat ulangan kertas. Oh, enggak boleh. Ya benar, kalau ini gua setuju. Karena gua betul.
Selanjutnya, teman yang membantu Superman saat melawan 100 musuh adalah? Kita tak pernah bantu Superman. Yang baik. Salah. Superhero. Salah. Orang baik. Salah. Kekuatannya. Salah. Clue pertama, 5 huruf. Batman. Salah. Ultraman. Salah. Batman. Oke, kita ganti pahlawannya jadi Batman. Teman yang membantu Batman melawan 100 musuh adalah R awalnya. Robin. Salah. R awalnya, T belakangnya. Robot. Salah. Wanda. Apa? Biasanya dapat, kagak pernah dapat sekali pun. 5 huruf saja. 3, 2, 1 dan jawabannya adalah repot. Teman yang repot, Cok. Repot. Abang, jawab pertanyaan lu repot, anjing. Gua bodoh kali ini. 3 kali challenge gua kagak pernah tahu. Sekarang ini gua memang gak benar tahu. 5 huruf ya. Temannya Upin. Ehsan. Salah. Ijan. Eh, betul. Gua benar. Ini benar sih, Pak. Wah, apa ada dong, Tegor? Apa sih? Memang dari Ijan. Tadi pertanyaan lu yang goblok. Kenapa pertanyaan lu asli? Apa sih? Kenapa goblok? Ya goblok aja. Dia marah sama gua. Dia panas sama gua. Kenapa pertanyaan goblok? Ya goblok aja. Asli. Kayak gua mikirnya yang goblok juga. Ampun bang. Balik. Siap, ready. Si boy, anak orang tuanya. Salah. Anak ibu kantungnya. Salah. Anak orang. Anak laki-laki. Salah. Salah. Si boy, anak. Anak kuat. Salah. Kuat pikiran. Salah. Si boy, anak. Anak yatim. Si boy, anak. Anak-anakan. Salah. Orang tua, boy. Salah. Jalanan. Iya, betul. Si boy enak jalanan. Ini ngapain? Oh iya. Jelas kan ada Ringo. Ampun, ya gimana sih? Gue kasih pertanyaan deh kok. Ready ya? Seorang pemenang lomba biasanya mendapatkan? Iyalah. Salah. Mendapatkan nama. Salah. Mendapatkan medali. Mendapatkan. Salah. Mendapatkan angka. Salah. Mendapatkan kasih saya. Salah. Mendapatkan kemenangan. Salah. Kebenaran. Salah. Mendapatkan juara satu. Salah. Mendapatkan kuda. Mendapatkan sesak nafas. Salah. Mendapatkan. Clue pertama, 5 huruf. Juara. Salah. Kertas. Salah. Uang. Salah. Logam. Salah. Tunai. Salah. Perak. Salah. Mendapatkan capek. Salah. Oke, okay. Clue kedua, huruf R. Huruf R. Mendapatkan rahasia, mendapatkan Salah. Rapor. Salah. Ribut. Salah. Rapat. Salah. Reward. Salah. 3. Ah, 2. Mati kau. 3. 2. 1. Seorang pemenang lomba biasanya mendapatkan ridho. Weh, kalau enggak ada ridho enggak menang, Jo. Belum tentu orang kalah enggak dapat ridho ya, Bang. Ini pertanyaan seputar artis. Rizky Febian lahir di Jerman. Salah. Di rumah sakit. Salah. Di rumah. Rahim. Salah. Di perut. Salah. Di kasur. Salah. Rumah. Salah. Dibantuin. Apa? Dibantuin. Salah. Di kamar. Salah. Dikeluarkan. Salah. Diletak. Salah. Dengan clue 7 huruf. Di bawah kangkangnya. Salah. Di rumah sakit. Salah. Dikeluarkan. Salah. Dikeluarin. Salah. Oke, okay. Clue kedua, hurufnya dibuang. Apa? Dibuang. Salah. Dikeluarkan. Huruf pertama, nggak boleh. Huruf terakhir,
Oke. Rampang. Rampang? Dia apain? Dia dimanain? Apa? Berenang. Rizky Febian lahir di? Berenang. Salah. Di mana-mana. Salah. Oke, tiga. Dua. Satu. Rizky Febian lahir di? Gendong. Iya. Salah lu. Diazanin terusnya. Iya. Tapi dia digendong dulu. Baru diazanin gitu loh. Iya, tapi dia lahir. Dia udah lahir, Skibrian tuh udah lahir. Gendong dia udah diazanin gitu loh. Pertanyaan terakhir, penentuan kemenangan. Tim A udah berapa jawabnya? Satu. Tim B? Dua dong. Dua. Pertanyaan terakhir ya. Pantai, tempat orang. Bersantai? Salah. Hiburan. Apa? Hiburan. Salah. Berenang. Salah. Bersantai santai. Salah. Orang-orang. Salah. Kagak mau jawab. Galau. Salah. Apa? Nelayan. Salah. Ikan. Orang kesurupan. Salah. Itu malu. Salah. Salah. Apa? Clue R. Berang. Salah. Ben pasir. Ber. Salah. Syuting kemarin. Kemarin renang. Salah. Mereka mau mang. Itu malu, bodoh. Ya, semua yang dilakuin dari pantai di tempat ini. Iya betul. Pemenangnya adalah tim Komen. Katanya kemarin nggak ada yang ngalahin, sekarang tim gue yang ngalahin. Iya. Gih. Pasar itu orang ramai. Apa? Pasar itu orang ramai. Ya suka suka gue lah kan pantai pasir juga ramai. Itu muka-muka orang yang kalah tuh. Masa? Itu kamera, sama-sama. Itu di zoom, itu di manusia tuh. Ya, itu muka-muka orang yang kalah. Duduk sini, duduk maksa. Oke. Duduk sini. Dia kan pertanyaan itu kan. Pertanyaan, ngapain lu? Kan betul semua apa yang gua bilang itu. Iya kan? Betul kan? Betul. Ini audio nampak ah? Iya, gak peduli gua audio gua nampak lo. Otak lu gak nampak anjing lo. Itu, otak gua sekarang. Apa yang lu marah-marahin sama gua? Apa? Itu gak pertanyaan. Itu gak bisa dicerna sama logika manusia, Pak. Ah, oke. Okay. Pantai tempat orang apa? Pantai tempat orang bersantai, menghibur diri. Banyak kan? Rame gak? Rame enggak? Yaudah rame, Cok. Betul. Ah, terus oke. Lu lahir. Wih, terus lu dibiarin. Enggak mungkin, dong. Gendong, azanin, Allahu Akbar. Dikomatin kalau cewek gitu, kalau lu diazanin gitu. Betul enggak? Kalau gua direndem sih. Betul. Ah, sekarang lu kagak punya kekuatan temannya Batman. Lawan satu seorang. Mau enggak? Repot, Cok. Udah gitu, Cok. Oke ya. Oke, stay tuned with us and see you to the next week and the next episode. Bye-bye.